Mamam lu. Buatan dari jalan. Buset. Buset. Ternyata rame musuh semua di sini. Oke guys, welcome back to my guys. Mic lu jauhin dikit. Oke, ini gua jauhin dikit aja nih. Ntar kalau terlalu jauh kangen guys, jangan jauh-jauh ya. Oh. Argus Tank Joss. Huh? Ide yang buruk bisa gua bilang. Tapi kenapa ya? Oh, gua tahu tempe. Enak dimakan. Gua harus pakai chow guys. Gua belum pernah pakai chow gak sih? Ini chow gua 870%, gak mau dinaikin kah? Woi Max! Gak percaya banget lu sama chow nima gua. Cloud. Ini cloud jungler sih gampang sih kita bunuh. Kita flicker tendang, meninggoy dia. Woi Max, swap! Woi! Wah gak jelas. GJLS BGT. Woi Max. Wah, gila. Di frank gua anjay. Ah, udah bener jadi cow sekarang. Get skin mangkok dulu. Hip hop boy. Ini skinnya skin Bowo Alpenible. Siapa Bowo? Wah. Bowo itu sempat membuat TikTok makin terkenal guys ya dengan fanbase yang lumayan, bukan lumayan lagi, yang besar. Dia udah mengadakan mengadakan banyak meet and greet with Bowo Alpenible. Puk siapa? Puk itu luminer guys. Mati sini cowoknya. Kok cow? Cloud deh. Ya nggak jadi mati guys. Apa-apa ya guys ya. Karena kita nggak bakal make flicker juga di awal sebelum kita level 4. Ini healnya kenapa kau? Nah, lebih nggak jelas dia guys ya. Maka flickernya tidak ada tujuan. Anjir, cowok level 1 nggak enak banget. OTW Max, punyaku. Jalan gua sih kayak siput. Gak jadi kita nyampein dia guys. Astaga. Gue jadi bingung nih mau kemana musuhnya. Nah level 2. Dapat pencerahan level 2 kita. Red buff ya gak sih? Rusin red buff ya. Halo guys. Ada saver air lagi. Can I carry you? Carry me please. Lu ngapain muncul? Itu gue mau giring ke lu loh. Lu malah muncul. Astaga, Max. Aduh, mau kemana, Bu? Maxil Leomord. Mau gua giring padahal itu dia. Aduh, udah ada kulit pisang. Oh, dia gak ada pasif. Mantap, sur. Astaga. Level 1 masihan. Gua turut bersuka cita ya dengan sabernya. The man who can beat me has not been born yet. Di fantai. Eh ada orang. Ada Cloud Denny. Dapat hijau-hijaunya. Gak bisa lari sih, skill 1 gua masih cooldown. Gua flicker juga lari, dia stuck 10. Terlalu barbar kita guys. Kita gak boleh ngambil hak orang gak sih? Kita abis ambil jungle orang langsung kualat guys. Hadi. Buat challenge bang, kalau mati gak ikut M2. Emang gak ikut, tong. Tidak.
Ya gagal kamu. Gua kalau di custom kayak bisa deh. Astaga. Apa sih? Di custom bisa-bisa aja. Kayak gua orang semangat sih mencet tombol kick tadi, guys. Gua harus semangat dulu dah. Ura. LG di sini menggunakan Chow. Semangat dulu gak sih? Mati sini orang. Gua terobos aja kali ya. Terobos aja lah, anjing ah. Nah, dia lari dengan mudahnya, guys. Adalah hit lah tower-nya dah. Nani? Sama! Ya, dia flicker, guys. Buset. Anjir, itu yang ulti saber udah gua hindari, ternyata ada flame shot dari Nana. Flickernya pakai urat. Oke, gua bakal flicker pakai urat nih ya. Flicker gua udah mau ada nih. Kita simpan tenaga dulu, guys, buat flicker nanti. Ta. Jadi Molina, awas gus di ulti dia tar. Dilempar baling-baling bambu. Sepak yur, oke. Ku jadi Molina. Na, oh na. Ah, tunggu, hey. Kok gak ada anjing hilang, goblok. Aduh, kakuan. Boxing is not a way to hurt somebody, but it's more. Ada aja cobaan orang, ya ampun, mintanya susah. Ada saber yang sedia. Woi, apa nih? Woi, hero gua di sini tiba-tiba. Edda. Wih, gile. Selamat kita. Mantap. Kurang tenaga aja sih tuh gua tadi flickernya udah pakai urat loh padahal cloud-nya. Gua pikir kayak dia tuh enggak respect ke gua. Dia bakal stay di tower. Ternyata dia balik ke bayangan ya, guys. Di situ kadang saya merasa sedih. Dua kali flicker, dua kali enggak ada guna, guys. Tiga kali malah. In the world of kung fu, speed defines the winner. Oke, guys, ya. Jauh itu jauh assassin mati ya kalau gue tendang di sama sama Yudora. Jadi Molina. The man who can beat me has not been born yet. Mati tuh udara. Dah. Pendung-pendung malah yang gak sopan nih ya, malah orang pukul-pukul. Udah di fitra nih. Set. Mati udah. Ini kejauhan, cok. Nah nih, udah nih. Amam lu. Buset. Ternyata rame musuh semua di sini. Cuek banget sih, Jos. Gak peka nih. Ini pasti yang KW-KW version ini. KW berapa ini? Aduh, sakit cok kalau dia, untung dia lari. Soalnya gua buildnya gua masih build anti magic maksud gua. Tahu kasih?
Claude udah Demon Hunter. Kita belum anti Kuiras. Kalau di hit sakit banget. Kita harus incer Claude. Wow. Nah, kena kau. Wih, gue yang ngekill ternyata. Gitu guys, maksud gue tadi yang di atas sini nih. Kejadiannya tuh gue tuh mikir kalau dia tuh gak respect sama gue, jadi dia bakal stay. Tahu-tahu dia balik juga. Hoki, gue main cow lagi nih.